biaya akan dan juga di office ya, saya kira pernah mengatur lah kan, membuat kerja-kerja awalan sementara kita menunggu proyek dan kita tunggu rumah satu atas sebab security, atas sebab keselamatan dan terpasang tindakan di rumah sangat segera yang seperti yang kita beli. Dan kita apa namanya untuk langkah seterusnya kita akan upgradekan ataupun aturkan keadaan yang teruslah untuk memastikan. Cuma nak tunggu jangan gerakkan tanah tu berhenti. Gerakan tanah terhenti, tahu kerja-kerja menambah baik keadaan jalan dan juga keadaan keselamatan kawasan itu akan kita buat lebih baik. So far, pasukan bencana peringkat daerah akan memantau kawasan itu. Ini dalam mungkin pemuja itu nak, kebiasaan ini, ini akan terus berlaku apabila ujian langkah-langkah seperti mana usulan yang dimahukan dan saya menasihatkan semua penduduk-penduduk yang berada di tebingan Tebiratu berhati-hati, berwaspada dan sentiasa mengambil tindakan segera sekiranya apa-apa berlaku. Sebab musibah itu susah nak kita jangka, tapi kemungkinan berlaku memang ada. Apabila musim tertentu, setiap tahun kita mengalami hampir semua perkara itu.